tempat satu bolos, baroko di ujung. Kita belum dengar di sini ada orang tukang jilbab pakai lem. Di Jakarta di Manado banyak, di Jakarta ada anak-anak muda jilbab lem dan dia cium-cium lem. Terus orang tanya Pak Mongol, bagaimana Mongol biar orang berhenti? Ya aku salah lapor polisi. Orang yang balen selalu basah bunyi. Dia ke belakang saya basedot lem. Di saat dia basedot lem, mana kasih kaki. Dan lem tak isap. Jadi, ya, lem di hidung anak pejet, pasti langsung suara rupa orang bengi. Miknya, jadi yang bisa lapor polisi, sekali dia kapok. Gara-gara polisi dengan YouTube. Kapok karena lem di hidung. Jadi bagaimana? Nggak usah pakai lem, setuju? 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 Kamu nggak boleh, kalau sumpah demi Tuhan, kamu nggak boleh memakai apapun narkoba. Tapi Polres Jakarta Selatan 3 bulan yang lalu telah melakukan kembali tes urin. Artis biasanya suka ada alasan, aku ada show. Kalau kita nyanda, telah oke, periksa. Bebas narkoba. Nah kamu lupa orang besuk, iya otak kok yang besuk, bukan kita. Itu kita kelakuannya ada besuk, kalau. Kalau kita pegang lakuan besok, kita ni mau kata Una. Berapa menit membayar pak kita? Kita stand up komedi termahal, 15 menit 75 juta. Sekarang seberapa menit? Ya kita lebih pilih jadi stand up. 15 menit kalau ini semua 1 jam. Berarti kali 4. Pekalar bayar, tahu besok gereja sudah pasita. Jadi santai. Yang penting torang kendalikan torang pemikiran. Nggak usah ribet ini hidup. Hidup Tuhan suruh torang jalani, bukan torang pikirin. Alkitab bilang jalanilah hidup ini. Nggak usah nana pikir. Karena kalau torang menjalani berarti torang ada Tuhan yang menyertai. Ya kalau torang pikirin setan yang muncul di sebelah. Jadi nggak usah khawatir. Buat caleg-caleg kalau ada di tempat ini, kalau nyampe tak pilih, jangan stres, jangan mbak pikir, kaki ini seno. Kalau sudah terlanjur bawa utang di bank, no bayar, no kerja. Kalau nyampe jadi caleg, berarti ada rencana Tuhan yang lebih besar, nggak usah khawatir. Kita mau baca calon jadi wali kota Manado kalau Tuhan izinkan. Orang bilang, masa mau bisa? 42,18% warga Manado adalah orang senjer, orang sangir. Ya, saya tak tahu orang sangir. Semua pak kita itu suara. Orang yang mau pilih kita bagi dari ilmu pampian nam dari jauh. Baca dari tonggeng lelap jadi itu pasti pilih pamong. Ya, pilih supi besok kata orang. Jadi ingat baik-baik, orang yang usah stres, yang usah berpikir kamu mau ini bagi ini, kamu mau itu, tak usah. Tapi kamu harus sekarang keluar 14.000, kamu mau ini bagaimana? Napa ini kasihan pilkada, pilpres sudah selesai, mar Pak Prabowo menyatakan dia menang, Pak Jokowi bagaimana? Kamu sudah biar juga itu urusan KPU dan kepolisian. Torang jalani juga torang pembagian hidup, kamu torang mau pikir ribut. Amin. Tuhan datang kasihan dia kasih kedamaian for orang otomatis kita impartasikan kedamaian jangan bakalai-bakalai. Jadi santai jo, kalaupun apa yang boleh orang lakukan hanya satu. Ini gereja GPDI setiap hari apa ada doa pagi, datang doa pagi sayang. Dengan orang berdoa pagi orang ini lulusan Beston. Kita lama di Beston polo. Ini kira sadap, ini mungkin sekarang jam 5 sama kamu mau dulu jam 3 Tuhan. Usai bangun doa pagi, kong dede pelaku, haleluya. Bukan bikin datang buka mata, datang tidur. Lagu favorit doa pagi sama kamu mau tuh ada pertemuan di udara. Masih mengantuk. Yeah, oke. Okay. Duduk tosimu.
ada pertemuan di udara, pertemuan masih begini sayang mari. Saya rindu semula aja emang sebenarnya nggak apa-apa. Dijujur-jujur kita kerja lama di desa. Kalau mari kita bang sosapu di atas, kita pikul-pikul kursi. Belum lagi mengatakan artis tamu. Saya anak GPDI loh. Jadi yang namanya kerja itu rasanya pernah takut dari kecil itu orang hidup kerja. Amin. Jadi nggak usah ribut di otak. Otak kasih cuma begini di pasar. Otak besar di otak kecil. Sampai dengan ada yang roti 2 kilo dah. Kumpul bagi stik-stik. Cuma begitu DPS ya. Terus sama anak pikir. Gila no anak. Nggak usah. Torang jalani Joni pikiran. Nih torang pehidup torang jalani ya. Mau di pasar aduh kamu mau. Ini di pasar kasih yang tomat so mahal. Tanam kalau bagi. Kenapa tuh harus mau stres. Kalau nyanda ada kasih minta tuh sebelah rumah. Lu kok orang tundang udah kok jepang minta. Aduh sialong boleh mau minta tolong. Minta tolong apa bu? Boleh kasih yang mau pinjam rica kalau ada tomat di bawah. Itu dagu-dagu di bawah. Jauh udah dari mau pinjam rica kalau ada tomat di bawah. Bilang aja satu kali boleh mau minta dagu-dagu. Kenapa gak jawab gue dari awal-awal? Jadi santai. Ada yang mau pengen jadi TNI, ada yang mau pengen jadi anggota Polri, boleh lewat tak, boleh mana? Boleh masuk SPM. Kalau tinggi maksimal 171 untuk laki-laki, perempuan 167, boleh ikut akpol. Boleh minta beasiswa, asal anak pandai. So itu sekolah jangan bacau. Di kalau mana iko apol general polo paling bintang satu so membanggakan. Iyo tuh ada stratanya. Gabung dengan admin deh boleh. Yang penting ingat apa? Satu-satu yang buat orang berhasil untuk jadi seorang anggota TNI maupun Polri. Jangan barokok di usia muda. Karena kalau mana jadi anggota TNI Polri salah satu latihan paling suruh lari-lari. Nah, kalau mana sudah baroko, ya kasihan. Tak tinggal polo. Belanda dusu sungana paling pertama mana. Mau jadi guru otomatis ngana harus sabar. Mau sekolah jadi guru ada boleh ikut IKIN atau sekarang UNIMA. Boleh kalau sama dulu SPG, PGO boleh. Bisa mencerdaskan bangsa. Mau jadi pendeta, lebih gampang kalau datang curhat di sini. Dapat kirim langsung ke Langmoa. Lebih gampang, semua itu gampang kalau orang yang tidak terlalu ribet dan terlalu berpikir. Amin? Terus orang bilang, terus bagaimana yang kamu mau? Ini boleh bapak pikir? Boleh. Yang bilang ini boleh bapak pikir siapa? Boleh bapak pikir. Tapi bapak pikir tentang apa yang boleh? Orang baca Filipi 4 ayat 8. Coba buka. Filipi yang bukan satu Yohanes. Filipi 4 ayat 8. Orang baca sama-sama ada di LED. 1, 2, 3. Jadi akhirnya. Pikirkanlah semuanya itu. Cuma suruh bapak pikir yang ini. Yang tak suruh bapak pikir dolar. Cuma pikirkan yang enak, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang enak didengar. Yang disebut kebaikan. Cuma ini yang Tuhan orang suruh pikirkan. Kenapa bapak pikir yang lain-lain? Kamu mau nanti kalau Pak Prabowo jadi presiden, takutnya Indonesia hancur. Ini anak pegilan mana?
belum ku apa-apa sebab pikir terlalu jauh. Tidak mungkin terjadi seperti itu. Percaya presiden siapapun nanti pasti akan membawa Indonesia lebih baik ke depan. Amin. Sudah, gak usah pusing, pikirkan tuh yang manis-manis. Kita kalau mau pikir, kalau kesini mau berangkat. Tuhan ini saya kalau naik pesawat datang di cuaca agak enak. Pun dia datang di Bagoyang, aduh dia tak ingat Yerusalem baru. Serius dalam pesawat dia nyanyi, oh Yerusalem, kota sebelah kiri. Dia kalau cilik pasti kasangan tuh orang. Ih coy, ketinggian 36.000 kaki. Ngana cilik bong kelapa mati apalagi dia binti kilangnya sayang. Dia tai-tai mah nyanyi. Dokter tuh orang mah pikir ribet, nyausa. Sekarang penginjilan banyak di mana-mana, khotbah banyak di mana-mana. Sekarang pengajaran Alkitab makin banyak yang buat kita, buat saya sebagai seorang seniman stres. Bulan-bulan pengajaran tentang neraka. Oh Tuhan Yesus, dibelajar tentang neraka. Orang sampai boleh tahu tuh neraka itu tingkat. Kita bilang kalau mau nyesok kasana, kenapa balik? Ada yang suka surga. Ih sayang kalau kita suka surga, kita ini mau balik. Kok kakinya tak masuk ulang? Iya toh? Dika surga sadar, kok di sungai masuk ke sana, kok gak ada balai ulang? Lebih baiknya usah balik, tetap jauh di sana. Ini belajar neraka, sampai boleh tahu loh 7 tingkat. Sampai yang bawa, Tuhan yang bawa. Ini masa Tuhan dia bawa orang ke neraka? Orang Tuhan janjikan orang masuk surga. Betul? Ini kalau ngoni mau kena rakan, ngoni jo kita dimau. Karena Injil mengajarkan target hidup kita untuk ke surga. Kok apa orang belajar tentang neraka? Neraka tanpa syarat, bolong. Ke surga yang ada syaratnya. Ke neraka ngana baroko, poni film porno, tunggu sayang. Ini aja pake permisi, langsung ciri. Sih, lantai 7. Si surga itu bersyarat. Syarat surga ada berapa? Ada 5 syarat utama. Pertama, kekudusan. Hanya orang kudus yang bisa lihat Allah. Kedua, paling akhir, pertama kan Alfa dan Omega. Pertama kekudusan, yang akhir adalah kekurusan. Kenapa kekurusan? Alkitab yang bilang pintu surga itu sempit. Jadi moni yang sobangka bertobat. Kalian diri juga maksudnya hari ini kalau gak ada sampai pintu surga ya ampun bapak di surga nyata lewat kita. Orang tanya terus bagaimana mau biar masuk? So itu kalau ada orang meninggal di daerah dekat-dekat rumah bantuan angkat kursi ke ikut menghibur ke bikin kukis di belakang terserah bantu-bantu siapa tahu dia masuk surga tuh. Kalau dia masuk surga berarti itu langsung ada orang dalam. Kaget yang meninggal orang nama James bagi itu toh. Jadi kalau dia tak tahu dia masuk kan tinggal telepon, hey James kita di luar jemput. Siapa ngana kita yang pinggul kenapa pencuri dan ular ya. Jadi gak usah pusing, gak usah stres. Karena semua telah ditebus oleh Kristus, otomatis orang umat lebih dari pemenang. Amin. Sakit penyakit boleh orang derita, tapi Alkitab bilang sakit penyakit cuma karena dua, karena nganape dosa dengan nganape kebodohan. Kenapa kebodohan? So tau-tau ini boleh makan durian, karena cek durian, stroke, karena bilang serangan, itu bodoh. So tau-tau darah tinggi, dia boleh makan durian, dia bagi dua. Dua biji durian baru makan biji ke satu. Rumah sakit lain. Sama yang orang Cina dan anu di taman di Manado dan di rumah sakit. Pokoknya rumah makan aku tadi kata CCTV ekstra. Pas dia air turun, orang lihat bulu-bulu babi. Wow, how cer
karena di Cina itu bulu-bulu babi itu dia makan. Turun orang Cina pada dua tangga. Kita bilang ternyata masih ada di BC itu dari Cina. Bulu-bulu babi dan dua rata begini, set. Kita langsung. Ke rumah sakit, orang tanya bagaimana dia obat, ngomong potong di tangan. Padahal waktu orang sakit cuma jakin Cina kan. Kita bilang batu orang bagaimana kincing-kincing jadi betah. Kita bilang, hei, kon dia pegang. Dan kau punya yang bulu-bulu mati lagi. Orang kasihan, kalau jujur, tau orang sangat. Kalau biasa tak cucu dengan bulu-bulu babi, biasa tuh. Makanya kalau orang bunuh kan batu langsung pucat. Jadi bagaimana mukul, bagaimana potong sayang. Jadi kalau yang potong, kincin juri pintar. Siapa yang mau kincin akan? Ini orang Cina lagi tau bahasa Indonesia, bahasa Inggris jadi bilang, hah, hah, hah. Lepas dia rumah orang tua, dua-dua. Ini rasa stres. Habis ibadah sadikil itu orang pulang dengan damai. Amin. Perbaharui itu orang pemikiran. Nah, usah berpikir hal-hal yang negatif. Pikirkan hal-hal yang indah, yang manis didengar, yang sedap, yang disebut kebajikan itu yang orang pikirkan. Amin. Amin. Amin ya, saya kalau kita berpikir serius deh, Kak Mohon yang tumbus makan siang di istana. Tapi Tuhan izinkan Kak Mohon tumbus. Dapat telepon kita pucat, aduh kita kira orang baru. Kalau orang Jakarta bilang tuh pikir April mau. Mar waktu itu kalau misalnya bulan Agustus. Masa Agustus mau-nya ada ya? Nanti tolong Pak Mongol jam 11 siang harus sudah di area Bina Geraha dulu ya Pak. Pakai batik dan gak boleh bawa ini, itu. Oke. Aduh butuh ini. Nekat deh. Jangan nalinya, cuman kita foto paling gagal Pak Presiden. Karena foto di Presiden ada di Peprota Polo. Bukan lupa mau disamaran selfie. Karena selfie di sini Bapak mengada kesannya dapat dia buka. Orang di istana kalau foto di Bapak ini boleh dekat Bapak ini. Kalau kita basah. Orang tanya, kenapa begitu? Karena kita bisa Bapak, Pak boleh Bapak bungkus? Karena orang makan siang tuh. Jadi Bapak ada terima tamu nih tahu dari mana, baru ke orang. Jadi orang lagi duduk tahu protokol itu. Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, orang kartu siapa? Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bapak kenal Pak Mongol. Gimana Mongol? Baik, Pak. Toto Bapak langsung bilang, "Ayo kita makan siang dulu." Wih, itu sok. Nasi istana pun. Lebih barasnya mungkin 9.000 satu kilo. Pasti premium rice. Dia yang paling pertama. Karena tuan rumah tuh gitu. Dia balon nasi. Kok kita beli ya oh Tuhan. Setengah lembek. Stres aku itu tau tamanku aku. Sadiki. Mau ambil dua lembek tako. Dan lebih gila lekuah baginya. Presiden ambil apa, semuanya diundang ambil yang sama. Padahal sebelah sini ada ayam kecap, ada ikan bawal goreng, ada apa kukis milu dan nya ada yang kasih Tuhan. Semua iko diambil sup, orang ambil sup. Rupa bebe dan orang tanya, kenapa yang tidak ambil yang di sini? Ada pas pampres. Berani dengan yang beli pagi ini, popor sanapang di kapal. Jadi orang ikus. Di saat orang makan, meja begini. Jadi Bapak dengan Bapak, Pak Teten dan saya, situ orang di sini. Tamako ini yang. Tahu tuh orang-orang tamako? Bakunya paling lama, kunya apa? Daruga tuh.
lama kalau untuk minggunya nasi anu 5 kali gigi talang. Kita begitu. Masuk. Mau ambil ulang. Bapak ada bapunya. Yang jadi terpaksa itu bapunya masuk kosong. Tahu najwa, boleh bertambah. Apalagi udah sama Kapolres undang makan, datang boleh bertambah itu. Foto selanjutnya dari Pak Jokowi. Ini foto yang paling gagah dari kita berfoto di presiden. Mana satu dia? Hei lah, ini Pak Tito, ini Pak Kapolri, bintang apa polo? Sebelah bapak foto di sampah bajingan, cuma lihat di tempat. Ini adalah foto yang paling luar biasa kita boleh minta presiden. Mau kasih tahu, ini yang foto demo ring satunya presiden. Sebelah sana itu dokter jantung pribadi. Sebelah sini itu kepala pas pampres. Sebelah sini itu sekretaris pribadi. Yang paling sana yang polisi itu DPSSPRI. Yang sebelah sini Mas Teddy ini DPSSPRI. Sebelah bapak. Cuma nih pun dapat lihat sangat kebajingan banget yang di atas. Orang lain semua tak duduk ngomong buka polonya. Orang tanya itu Pak Jokowi ini pun tak tahu di mana. Bapak ada sindir soal kita pekalon. Itu kalungnya besar banget. Mongol bilang Pak. Mongol cuma bilang, tidak semua yang berwarna kuning itu emas. Karena rantai kongguan rose gold. Bapak kan ibu kalau tidak tahu. Ya agak tergolong tuh. Sekarang ini foto kita menaruh di tamaku. Percaya Pak Camat datang, shalom. Santai anu. Hidup harus jadi bukti buat orang lain. Amin. Bersaksi. Nyamu sama pendapatnya presiden baru bersaksi. Di saat orang menghadapi masalah, orang keluar dari masalah, orang harus bersaksi bagi Tuhan. Amin. Terus apa biar orang mereka pikir? Menyenangkan hati Tuhan. Di saat orang berpikiran semula stres, semula jebeking, aduh Tuhan, aduh saya kuat kita. Yang harus orang lakukan cuma satu. Menyenangkan hati Tuhan. Kenapa orang harus menyenangkan hati Tuhan? Coba baca Mazmur 103 ayat 1 sampai ke 5. Ini ayat terakhir. Kita jujur saudara sekali. Kita PAD Kamnado karena dia melakukan pemilihan umum di sini. Kita di Jakarta terbang sana terbang sini dari Wamena kita harus isi acara di PDI ND Jayapura di Sentani melihat mereka yang kena korban banjir bandang di Sentani 4 kali ibadah. Dan kita bersuara habis harus balik ke Sangir. Ku itu pun kalau ke Sangirnya mungkin badi yang pasti orang tanya-tanya terus. Terus bagaimana biar Mongol tetap ini Mazmur 103 ayat 1 sampai ke 5. Torang baca sama-sama. 1, 2, 3. Dari Daud, pujilah Tuhan yang jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Selanjutnya, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Terus dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memperkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja baru. Itu alasan orang memuji Tuhan. Itu alasan orang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kebaikan Tuhan for orang tidak bisa orang balas di uang yang orang punya. Orang pedoimu berapa puluh triliun tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Termasuk kita, kalau kita mau hitung-hitungan dengan Tuhan, kita dimau jadi agama Kristen. Basar sayang, 10%. Karena kita orang gereja karismatik. Orang GBI Pantekosta persembahan ada kotak perpuluhan. Barat, bodoh. 10%.
Kalau cuma gaji 5 juta 500 tiap bulan. Nah, kalau ini kasihan apa aja? 400 juta. 300 juta kok harus bawa ke gereja, berarti 30 juta. Jabara Satuan Yesus boleh mau pindah gereja. Barasa mau pindah agama, sumpah barat 30 poloe. Mana bawa orang bawa, sampai di gereja 2 minggu ke gereja, tato ibu gembala cincin baru, stres gitu. Kita pedo itu dia suri cincin. Aduh Tuhan, ini bagaimana ini? Kita boleh jujur, ini kesaksian hidup. Kita nyaka gereja 4 bulan. Ternyata kita bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Kita nyata gereja barat, kalau Tuhan ini makin banyak, besok mau ada film, berarti saudara apa? Film tayang jadi bencong, gereja marah. Cepi bau nih, kita putra daerah Sulawesi Tengah main film paling banyak, besok 8, 9, 10 kita ada syuting film di Bandung. Jadi apa? Bencong ulang. Jadi apa? Wonder Woman kolonye. Mana lihat putra tamaku anuwe jadi begini. Demi sesuap nasi kolonye. Tambah satu le foto dari kita Mirsani. Hah? Lestokin jalan-jalan kolonye. Itu sepatu 23 cm. Demi itu. Jadi begini gereja marah-marah. Pokok kamu anak Tuhan, kenapa jadi bencong? Ini pendeta tapi itu, saya pulang tapi 40. Bayangkan. Kok ini kira sadap dong, laki-laki pakai stocking. Siksa terus. Jadi kalau mau ini ada main tua tampil cantik di depan Anda, hargai kasihan. Serius, itu dia tampil cantik buat menyenangkan Anda. Biarlah dia sosiksa. Kita sepernah pakai sepatu 23 inch DPI. Rasa-rasa mau rubuh kalau. Sama dia orang supaya kistru. Tak mudah. Jadi hargai kalau dia tampil cantik. Karena dia ingin terlihat cantik di depan suaminya. Mau ini kira saya pakai semingkin? Gatal saya. Cuma iya cewek-cewek kalau dia pakai lipstick, kadang-kadang jadi bibir-bibir, karena dia itu gatal. Mau garongnya enak, suara kayak hidung nih, tidak. Jadi ini gak usah khawatir. Kalau Tuhan soal tuh semua aman terkenal. Ya Tuhan cuma lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kenapa Tuhan harus menyembah dan memuji Tuhan? Karena Tuhan pe kebaikan di Mazmur 3 tadi, kalau dia yang mengampuni dosamu, kalau anda baca terus dari bawah sampai ke akhirnya dibilang sejauh timur dari barat Tuhan membuang dosamu loh cuy. Terus anda mau menyenangkan hati Tuhan, rupa orang penyakit yang usah masuk gereja mulai besok memanyakin for Tuhan, rupa penyakit, rupa ayam ada tabagi goro. Loh, kita orang anak muda, masa menyanyi bagi Tuhan cuma Allah, kuda siap, berasa Masolong, suara Tinggi kamu Allah, berasa kon Tuhan balas. Aduh, kelar orang pengen. So itu sampai hari ini kita tidak pernah hitung-hitungan di untung. Setiap kita dapat penghasilan dari Tuhan, kita langsung kasih ke gereja. Saya tidak pernah memberi perpuluhan buat ibu janda. Jadi buat bapak-bapak yang hadir hari ini, jangan alasan nih, perpuluhan saya buat ibu janda itu demi nama gatal. Bawa di gereja bukan ibu janda. Jangan terjadi pengedapan lagu 02. Kita minta maaf. Jangan ada lagi. Ini boleh Pak Huger. Amin. Satu so cukup polo. Satu so siksa lima tambah dua. Dan ginjal orang jual di belas. Senangkan hati Tuhan.
Tuhan itu kasih yang paling suka disenangkan. Orang tanya kenapa Tuhan suka sekali disenangkan? Karena kalau orang baca Alkitab, beliau itu karakternya, aku adalah Allah yang pencemburu. Tuh, kalau dia datang DPR, Tuhan depon tadi lelang tidak hilang dia bagi. Jadi bagaimana caranya? Kenapa Lucifer menjadi dekat dengan Tuhan? Karena Lucifer itu pemimpin pujian di surga. Di saat dia melakukan pemberontakan, pemberontakan paling parah yang Tuhan marah adalah pemberontakan Lucifer. Kenapa Tuhan marah? Ini satu ini dong pingin melebihi dari Tuhan. So meng-meng no, itu Tante Lucy itu. Nah, bukan Tante Lucy di sangen, Tante Lucifer. Yang paling besok orang ada Tante Lucy datang di hotel pagi kita. Jadi di surga sebenarnya tidak ada penyembah-penyembah Tuhan. Akhirnya apa? Kita berkata, aku mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam kebenaran. Dalam roh dan kebenaran, sahabat torang polong. Dengan torang menyenangkan hati Tuhan, saya yang usah khawatir tentang torang pehido. Tuhan akan cukupkan apa yang Tuhan berikan. Apa yang torang pidak-pidakkan, apa yang torang mau, pasti Tuhan akan berikan. Yang penting senangkan dulu hati Tuhan. Coba karena meminta Pak Nabi Mama handphone, bagaimana caranya biar dapat? Cari di berambut putih. Itu kita jadi bikin dulu, tapi omah. Cabu-cabu. Owah, itu di bahasa sini. Ih, siapa dulu omah yang obat? Yang dapat hubungan cubi mata. Pasti omah kan? Ini anak anak obat dulu baca. Aduh, omah dulu. Cuma ada cabu-cabu ragu, kong. Bagaimana yang ada kawin itu gimana? Pasti dulu Oma gagal sekali kan? Ya, ya, karena orang bilang memang Oma gak paling pas sungguh. Ini sayang sekali itu padahal so 70 biji itu rambut. Kau langsung bilang, kau jadi Oma ada dulu sudah. Siapa yang tembak paling pertama? Oma atau Oma? Ih, Oma kasih anak baik-baik, Oma harus yang tembak. Jadi orang Oma bilang, kau lalu kawin yang kita, no? Terus Oma bilang, iyo, iyo, kamu gagal. Cabut-cabut terus. Dong tinggi nanti opa, aduh memang terbaik memang. Bagaimana Oma kita handphone so rusak boleh belakang? Ini nanti Oma beli besok. Dan Oma bilang, oke Oma beli besok, langsung berhenti saya. Jangan deketi kesadaran muncul, hah handphone. Itu dengan nama strategi, itu for orang tua begitu, for Tuhan. Kurang lebih hampir sama. Orang menyanyikan lagu puji-pujian for Tuhan. Sayang, kamu mau kasih tahu dalam hadirat Tuhan, nggak usah cari pendeta untuk disembuhkan. Dalam hadirat Tuhan pun akan ada kesembuhan. Nggak usah dusuk pendeta di sebelah sana ada orang sakit. Kamu mau datang ibadah, aduh puji Tuhan disembuhkan. Kau nggak pindah gereja, giliran mati nggak balik di sini. Enak kira ini gereja orang mati. Banyak gereja begitu. Ada kita kecamatan di Jakarta bersaksi, kamu mau puji Tuhan. Kita ibadah dari jam 7 pagi tadi, kamu mau sampai ibadah keempat jam 6 sore. Puji Tuhan, kita sejujurnya kamu mau sakit gigi.